Untuk mencapai sebuah kesuksesan, tidak boleh kita lepaskan diri dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu poin pertama, bertakwa pada Allah. Kemudian sumbernya halal, cari modal yang halal. Saya kalau tidak punya modal, saya bicara sama orang yang punya modal halal, saya ajak dia kerjasama. Kemudian sistem yang dipakai halal, dan produk yang dijual halal. Untung, laku, enggak usah khawatir. Mau lebih banyak lagi, ikuti dengan sedekah. Selalu sedekah. Jangan berhenti. Pikiran kita teman-teman, seorang muslim beda dengan kapitalis. Kapitalis pikirannya cuma untung aja terus. Bahkan bagi mereka, sedekah pun membantu orang itu adalah sebuah kerugian. Mengeluarkan itu kerugian, enggak. Buka restoran, buka butik, buka apa saja, gratisin sama orang sebagian, sedekahkan. Apalagi kalau orang-orang tidak mampu, berikan kepada orang, biasakan itu. Karena itu pintu rezeki. Sebagaimana dikatakan dalam hadis Bukhari, setiap hari kalau pagi hari Allah menurunkan dua malaikat, yang satu mengatakan ya Allah lapangkan rezeki orang yang bersedekah, yang satu mengatakan binasakan orang yang bakhil.